Kami ingin berkongsi pada anda berkenaan Labuan Geopark yang menjadi salah satu tarikan pelancongan di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi pada pagi ini kami bawakan Profesor Dato Dr. Mokhtar Saidin selaku pengarah arkeologi global USM dan ketua panel penilaian Labuan Geopark. Datuk, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Okey, Dato Mokhtar ni antara individu yang bergiat aktif dalam orang kata industri arkeologi kita lah ya. Jadi untuk pengenalan ini kalau Dato Mokhtar Saidin boleh kongsikan berkenaan dengan Labuan Geopark ini terlebih dahulu, silakan. Geopark ni satu program agenda kerajaan di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli lah. Jadi tujuannya ialah untuk memberikan satu kaedah pembangunan kepada sesebuah kawasan yang terpilih berdasarkan kepada bukti geologi dan digabungkan. Geopark ni istimewanya bukan semata-mata satu bidang, menggabungkan juga air dan juga energi sesebuah kawasan. Jadi dia boleh menjadi produk pelancongan yang sangat menarik. Apa sebenarnya antara tujuan utama Labuan Geopark ini di wilayah Persekutuan Labuan mencapai status geopark kebangsaan, Datuk? Okey, untuk sesebuah kawasan, asasnya ialah dia mesti mempunyai geotapak. Sesebuah geopark mesti ada geotapak yang bertaraf kebangsaan. Jadi kita rancang dan kita bangunkan dalam bentuk package supaya khazanah alam, sumber dari Tuhan Allah ini dapat kita manfaatkan kepada masyarakat sekitar. Bahawa contohnya Labuan telah dibentuk, dijadikan oleh Allah sejak 35 juta tahun dulu. Mungkin majoriti tak tahu pun. Dan tidak menggunakannya sebagai satu produk yang boleh dibangunkan untuk manfaat bersama. Yalah, bila kita bercakap berkenaan tapak warisan ini, pasti akan ada keistimewaan tersendiri, Dato' Mokhtar. Contoh kalau kita pergi ke Lembah Bujang ke Kelenggong ke ada tapak warisan yang tertentu, ada keistimewaan. Yes. Di situlah bermulanya individu-individu yang belum menapak di Semenanjung Melaya dan sebagainya. Jadi bagaimana di Geopark Labuan ini, apakah keistimewaannya? Okey, antara yang paling istimewa sebab geopark ni berkait dengan geologi khususnya. Lain sikitlah daripada budaya. Jadi geopark Labuan sudah ada dua tapak, bertaraf antarabangsa. Pertamanya ialah bekas lombong arang batu sekitar 1880-an di mana telah berlangsung pelombongan arang batu. Yang keduanya adanya bukti batuan penakung minyak di daratan. Jadi dua ini telah meletakkan Labuan di peringkat antarabangsa yang mungkin satu masa kita boleh bawa Labuan Geopark sekarang ini di peringkat kebangsaan pada 16 Disember yang lalu di Itira. Mungkin boleh kita bawa ke peringkat global geopark satu masa. Jadi di samping dua peringkat antarabangsa ini, kita ada 8 lagi yang berada di peringkat kebangsaan. Jadi sudah ada unik dan istimewanya Labuan Geopark. Tapak warisan dari sudut geologi, warisan budaya dan juga tapak warisan biologi. Mungkin Prof. Dato' Mokhtar Saidin boleh kongsikan dengan lebih mendalam berkenaan perbezaan jenis-jenis tapak warisan ini. Okey, itu istimewanya ya, geopark kerana dia menggabungkan semua. Satu, geologi maknanya berkaitan dengan bumi ataupun batuan yang ada, termasuk landscape yang terbentuk, pulau, pantai. Ya. Dan biologi ialah tumbuhan yang berkaitan dengan bumi tersebut. Kerana kita tahu setiap tumbuhan atau fauna binatang yang ada adalah bergantung pada jenis hutan dan jenis bumi yang ada di sesebuah kawasan. Sementara budaya sangat istimewa, contohnya penempatan awal, rumah air dan sebagainya yang mencirikan tradisi tempatan. Kerana itu dalam geopark kita ada kampung tradisi, ada rumah tradisi. Malah Labuan pernah direkodkan oleh arkeologi di Pulau Burung, mempunyai gua dan ada penemuan kelika, maknanya penempatan terawal 5,000 tahun dulu pernah berlangsung di Pulau Labuan. Kalau Datuk boleh kongsikan juga, Labuan ini merupakan antara kawasan yang kecil jika dibandingkan dengan wilayah persekutuan yang lain.
Jadi apabila Taman Geopark ini muncul ataupun dibuka untuk orang ramai, apakah antara perkara lain yang boleh membantu mereka yang berada di luar kawasan Labuan juga untuk turut hadir? Manakala Labuan ini ialah kecil, jadi bagaimana orang ramai boleh turut hadir ke kawasan Geopark ini dan yang menjadi tarikan utama di sekitar Labuan? Okey, sekarang ini Perbadanan Labuan telah membangunkan apa yang dipanggil kaedah promosi lah bagi Labuan Geopark. Contohnya bila sampai saja di airport Labuan, sudah ada poster, sudah ada banner. Itu juga di ferry sudah ada. Dan di semua geotapak yang terpilih, yang 16 tadi, dah dipasang panel-panel info apa sumbangan setiap geotapak itu kepada Labuan Geopark. Jadi semua ini telah mula dibangunkan dan insya-Allah pelancong boleh hadir dan dapat melihat sudah ada signage atau petunjuk arah tapak-tapak penting yang telah disenaraikan termasuk tapak budaya. Datuk Mokhtar, kalau boleh kongsikan juga antara pastinya impian yang mungkin dipasang secara peribadi oleh Datuk Mokhtar sendiri untuk memastikan agar Labuan Geopark ini mungkin tersenarai di UNESCO dan sebagainya. Apakah terdapat usaha ke arah itu? Ya, Labuan sangat istimewa kerana governance atau urus takbir yang akan menguruskan adalah Perbadanan Labuan. Jadi dia hampir sama dengan Langkawi yang diuruskan oleh Ladang yang telah menjadi UNESCO Global Geopark. Jadi dalam urus takbir yang baik ini, maka Labuan lebih mudah untuk menonjolkan dirinya ke depan untuk pergi ke arah Global Geopark. Jadi di bawah urus takbir Perbadanan Labuan nanti, maka akan ada urus dia yang atau tingkatan kuasa untuk melihat kepada penambahbaikan kepada setiap geotapak dan juga tapak-tapak lain berserta dengan cadangan untuk tingkatan kuasa penulisan dosier ataupun cadangan untuk membolehkan kita pergi ke arah Global Geopark. InsyaAllah. Okey, banyak sebenarnya proses yang perlu dilalui, Datuk, ya. Bukan mudah untuk kita meminta pihak UNESCO untuk mengenali itu. Satu proses yang lama untuk mendaftarkan, perlu menghantar kertas kerja dan sebagainya. Kemudian kalau tersenarai, perlu dipelihara dan sebagainya. Perlukan penyelidikan lebih mendalam. Dan bila kita bercakap berkenaan Geopark ini, pasti akan menjadi tarikan pelancong. Seperti kita dapat saksikan dan Datuk sebutkan sebentar tadi, Langkawi Geopark umpamanya. Jadi bagaimana kalau Datuk boleh berikan sedikit pesanan untuk orang ramai yang menjejakkan kaki mereka ke tapak tersebut untuk sama-sama memelihara keaslian, memelihara sumber-sumber yang berada ataupun yang dipelihara di kawasan Labuan Geopark ini? Jadi Geopark ini memang agendanya. Sekarang ini bumi Labuan semua orang dah lihat, landscape-nya semua orang dah lihat, menarik dengan pantai dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita tambah nilai ilmu di dalam setiap geotapak yang tersenarai. Jadi pelancong secara langsung akan dapat melihat keunikan, keistimewaan setiap geotapak manakala masyarakat setempat dan juga yang menguruskan sesebuah kawasan, maka dia akan dapat memastikan bahawa kawasan ini, contohnya pantai ini, tak boleh lagi terbiar macam biasa, perlu dipelihara. Jadi ini akan menyebabkan satu peningkatan terhadap pemeliharaan kawasan kerana kita tahu dia boleh jadikan produk pelancongan dan boleh meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Contohnya kawasan pembangunan ikan bilis kan, beberapa kampung di Labuan yang sangat istimewa. Jadi kalau sekarang ini dia hanya memasarkan ikan bilis secara biasa, jadi sekarang ini dah boleh menggunakan tagline kepada Geopark itu dan Labuan Geopark dalam package dia, dalam penceritaan dia kenapa ikan bilis banyak di sini dan sebagainya dikaitkan dengan bumi yang ada. Jadi boleh terus memelihara, satu kaedah lah yang boleh digunakan. InsyaAllah. Okey, kita doakan yang terbaik. Segala usaha yang dilakukan oleh Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin bersama dengan mereka, pihak bertanggungjawab berada di sekitar Wilayah Persekutuan Labuan untuk memastikan agar ekonomi di sana terus meningkat.